Teman-teman, selamat sore. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Budi Anacang Channel di sini. Saat ini yaitu ada keramaian-keramaian, yaitu satu. Ini kok si Bang Yao penolong, yaitu dari Jampai dan Kondisi sedang menolong anak kecil yang kakinya kejepit. Begitu teman-teman, silahkan ditonton. Kita tonton bareng-bareng ya. Anak kecil kakinya kecepet tapi sudah bisa dibuka cepat sekali. Panggil polisi, panggil pemadam kebakaran karena neneknya panggil 999. Oh, kasihan. Polisinya juga datang banyak, pemadam kebakarannya juga datang banyak untuk membantu anak kecil yang kejepit di pagar besi. Anak kecil gemuk kecepit bersih. Damkar. Polisinya pun juga datang. Beginilah teman-teman, di Hong Kong itu kalau ada kecelakaan atau apa-apa panggil 99, polisi segera datang dan akan cepat tertolong. Seperti anak kecil tadi itu ya, kakinya kejepit di besi itu. Hanya berapa detik aja sudah terselamatkan dari besi itu kakinya. Pemadam kebakarannya berapa orang yang datang itu? Ada 7 yang masih standby dan sudah pergi bawa mobil dan ambulans, sekarang lagi menolongnya untuk dibawa pergi ke hospital. Ini anak kecilnya. Nah, itu anaknya sekarang lagi di beri pertolongan ya.
pacarnya sudah meninggalkan pergi, tinggal ambulan memberikan pertolongan pada anak kecil tadi. Besi di sini ya, di sini ini. Mungkin anak kecil tadi itu lagi nunggu lampu merah, terus kakinya dimasukkan di besi ini. Nah,